Gak mau cek emak, tiga domba bangala. Gak mau domba bangala aja ke orang. Hari ini Dede gak ada di Semarang guys. Apa namanya, lagi libur dulu. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar galau karena ditinggal sang kekasih liburan ke Cianjur. Ya, nampak dari wajahnya dia begitu galau sekali. Kurang bergairah, kurang bersemangat karena sang kekasih sepeda motoran berlibur ke Cianjur bersama saudara dan asistennya. Tentu saja hal itu membuat Rizky Bilar kurang bergairah dalam menjalani detik-detik akhir menuju pentas di Semarang Indosiar. Ya, terlihat dia duduk di sofa dan memainkan HP-nya, menghubungi sang kekasih dan jauh menuju Cianjur. Lah, bagaimana ya keseruan di malam hari ini saat Bang Bi terlihat galau? Sungguh kasihan sekali Bang Bi ditinggal si Dede liburan. Ya tentu semakin rindu, baru ketemu semalam. Hari ini tiba-tiba sang kekasih memutuskan untuk berlibur ke tempat asal, ke tempat kelahirannya di Cianjur. Hal itu tentu membuat si babang sampan ini sedikit gundah gulana, membuat dirinya murung karena kekasih jauh di mata, dekat di hati, ingin merengkuh tapi tak bisa karena tak bersama. Tentu hal itu semakin menjadikan ritme dan romantisme kehidupan keduanya yang makin hari makin luar biasa, membuat baper kita semua. Apakah nanti di pentas Semarang Indosiar kekiutan seperti tadi malam akan bisa kita dapatkan? Ya, karena Bang Bi hanya hadir sendiri, jadi kekiutan seperti semalam tak akan kita dapatkan. Karena sebagaimana telah disampaikan oleh sang asisten Yuli Maul saat live di Instagramnya, bahwa Dede Lesti tak bisa hadir di Semarang Indosiar karena memang tidak ada jadwal dan dia liburan guys ya. Ya, kalau Bang Bi tentu ada dan dia menjadi host di acara Semarang Indosiar tersebut, dan inilah yang membuat dia galau, tidak bisa bermanja ria, masih baru bertemu selepas ia liburan dari Bali. Nyatanya bertemu semalam lalu ditinggal oleh sang kekasih. Bagaimanakah kisah dan kelanjutan cerita Lesti dan Bilar? Ya, jangan lupa bagi kalian yang menunggu cerita berikutnya,
kisah berikutnya perjalanan mereka. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar mengenai mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya dari channel kesayangan kita ini. Ya, nyalakan lonceng, komen, share pada sahabat kalian agar juga tahu perkembangan dan kabar terbaru Leslar. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.